Selamat datang di channel saya Muhammad Khalil Al-Jembari. Ada pertanyaan dari para jamaah, bagaimana kalau ada imam keliru sholat, kemudian makmum sudah membaca subhanallah, apakah perlu sujud sahwi ketika mau salam? Kalau menurut saya sih perlu. Iya, kenapa? Ya karena sudah terjadi kesalahan saat sholat untuk membetulkan sholat yang tadi. Iya. Gimana doanya sholat sahwi? Sujud sahwi tahu? Sama seperti sujud biasanya. Tidak, iya, beda. Dunia gini, ini bacaan sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Dibaca 3 kali, kemudian sujud lagi, yang kedua, kemudian baru salam. Allah Akbar. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga like and comment.